Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Masih sama Andi tuh, pemirsa, yang sudah menghabiskan separuh dari nasi uduk. Tapi ini memang nasi uduknya enak sih, pemirsa. Ini tadi bisa ada nasi uduk sama nasi rames juga bisa ya, Bu? Nasi box maksudnya nasi rames. Maksudnya itu permintaan, sesuai permintaan. Sesuai permintaan ya, jadi misalnya mau menunya apa aja terserah gitu ya. Jadi nanti tinggal bilang aja, nanti pasti disediain. Nah, Bu. Ini usahanya ada di daerah mana sih, Bu? Saya? Oh, Jalan Banjarsari, Gang Iweni Sari Timur 1, nomor 35A Tembalang. Tembalang. Iya. Ya. Aku tahu Tembalangnya tapi enggak tahu gangnya. Karena saya tuh cuman kantor pos. Sebelahnya. Sebelah kantor pos. Saya tuh apalnya cuman Indraprasta dan sekitarnya. Dan Udinus gitu ya. Jadi karena rumah saya daerah-daerah sini aja, Bu. Nah, jadi ada pertanyaan nggak sih? Ini saking enaknya aku tadi sampai bingung nih. Jadi selain teri-teri, kacang, terus ini, ada lagi nggak sih produk-produk dari sebenarnya ini? Ada. Ceriping balado, ceriping tales, terus ceriping original tales. Ini sementara nggak produksi karena dari kemarin tuh cari talesnya belum ada. Ini masa tanam. Masalahnya ya. Jadi ini masih ya masih cuman enggak bisa cari banyak gitu, belum bisa gitu. Jadi kalau berarti kalau bulan-bulan kayak gini sebenarnya dia masa tanam ya. Jadi yang bagus-bagus. Dan enggak sembarangan talus yang dipakai ya, Bu, ya karena memang harus yang sesuai standar SOP. Jadi biar kualitas yang dihasilkan tuh tetap baik gitu. Ya, betul. Aku mau mencampur kacang. Dengan kacang boleh ya, Bu? Ya, boleh. Biar ada kriuk-kriuknya gitu loh. Ini anak-anak sudah mulai modus. Ya. Ini tapi biar ada kriuk-kriuknya. Tadi aku bilang, wah ini kalau tambah ada pedes-pedes lagi, makin mancul gitu ya. Apa? Ada apa? Pakai kacang. Jadi nasi, kacang, sama telur nih, karena telurnya katuk. Kita makan. Ini aja enak loh. Ini tuh kesederhanaan yang sempurna. Jadi ini enak, mantap. Harus banget dicobain sama pemirsa yang mungkin mau makan enak tapi males masak ya, males ke pasar ya. Bisa langsung order. Kenapa kamu langsung menunjukku? Makanya kok gitu ya saya. Pengen makan enak tapi males masak gitu kan ya. Ini bisa langsung order ke Nadiri. Iya. Nadiri Catering. Ini spesial nasi uduk. Ini emang nasi uduknya spesial banget sih. Lihat pemirsa. Udah habis. Ahaha, kameramennya baru duduk, baru maling dikit, langsung kusuruh kerja. Jadi aku emang ngerjani ya ini ya. Nasinya udah tinggal separuh, enggak nyampe nih, ya ampun. Bagi aku jadi host Ngicip bisa makan sambil siaran gitu, mbak ngerjani wong juga ya. Ini kan kalau udah tak gini-giniin, mereka nggak akan makan, Bu, gitu. Jadi aku akan menghabiskan sendiri, gitu. Bu, kedepannya mau bikin ada menu-menu baru lagi nggak sih, selain yang sudah ada nih? Ya, rencana sih ya. Rencana ada? Kayak, pengen apa? Pengen tuh kayak Umi. Pengen kayak Umi kemarin ya, Umi. Kumitri itu juga enak tuh, ada bolen, ada. Enak itu bolennya. Kok Umi bawa bolen, brownies, ponnes ya? Kastengel, gue salju sama satu lagi cookies itunya itu. Kismis mokafnya tuh enak tuh, jadi mau merambah ke kue kering juga ya? Sebenarnya ada dulu nerima catering, nerima snack dulu, nah ini mau mulai lagi. Mau mulai lagi ya, jadi dulu memang sudah. Awalannya dari situ, terus sekarang mau mulai lagi. Terakhir, Bu Yani, ada yang mau disampaikan nggak buat pemirsa? Ya, untuk pemirsa, ini produk-produk saya untuk bisa pesan dengan alamat
saya sebutin ya. Itu di Jalan Banjarsari Gang Iweni Sari Timur 1, nomor 35 Tembalang, RT 2 RW 1. Ya. Terus nomor HP 0812-2634-2261. Itu jadi bisa ke Jalan Iweni Sari Timur 1, nomor 35A Tembalang. Bisa kontak di 081-226-34-2261. Nih, yang mau nyatet, yang mau ngefoto TV-nya. Kelihatan nggak pemirsa? Udah di screen cap aja ya. Kalau dada ngeblur nggak apa-apa lah, karena emang udah di gambarnya. Udah? Ya. Ya udah ya, udah ya. Matur nuwun Ibu sudah mampir ke sini dan sudah masih makanan yang enak banget nih. Saya harus menghabiskan, nggak apa-apa ya Bu ya. Ini nanti tetap semangat. Wah, tetap semangat. Matur nuwun ya Bu. Semangat ya, juga buat teman-teman UMKM di Semarang semuanya. Oh, ya, kita harus bisa bangkit bersama. Harus ya, itu. Semoga corona cepat berlalu. Amin. Itu kayaknya semoga corona cepat berlalu. Amin. Matur nuwun Ibu Yani sudah main ke sini dan pemirsa, terima kasih sudah nemenin Andi itu sampai jam 2 siang dan besok Andi itu bakal balik lagi. Jadi jangan lupa buat nonton Nyicip setiap hari ini, hampir setiap hari Andi itu akan menemani pemirsa. Akhir kata, Andi itu udah seru kru yang berlugas pamit undur diri. Andi itu mau makan lagi. Jadi bye-bye. Bye.